sitting at the same old workplace. What's the point of this chase? To just bite our old tail. Wishing that something would change, that we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So we love so free in a world of our fantasies, flying on dragons through sky high city. These are childhood dreams, it's how we used to be, when we were kings and queens in our childhood dreams. Oh. Saya akan membahas tentang lampu awan saya sebelumnya. Tapi sebelum saya mulai membahasnya, saya meminta kalian untuk menyimak atau menonton video ini dari awal hingga akhir, sebelum kalian berkomentar terlebih dahulu. Dan ingat, nontonnya jangan di skip-skip. Yang pertama, saya akan membahas tentang terjadinya kebakaran. Banyak dari kalian yang berkomentar membuat lampu awan seperti ini bisa menimbulkan kebakaran. Menurut saya, tidak juga. Saya sudah membuat berbagai jenis lampu awan sebelumnya. Dan hingga saat ini, saya belum pernah mengalami hal yang namanya kebakaran. Tapi, jika kalian mengalami hingga sampai kebakaran, berarti ada yang salah dengan kalian. Entah itu dalam hal pemasangan atau penggunaan. Hal-hal yang harus kalian perhatikan untuk membuat lampu awan ini yaitu, pertama, cek sambungan LED strip atau kontrolernya dengan adaptor atau power supply. Takutnya ada kabel yang terkelupas. Kedua, kapas yang digunakan. Kapas yang saya gunakan adalah kapas Dacron. Kapas Dacron ini tentunya tidak begitu mudah terbakar dibandingkan dengan kapas biasa atau kapas yang digunakan untuk kecantikan. Sebenarnya saya sudah jelaskan ini di video sebelumnya. Tapi banyak dari kalian yang menontonnya di skip-skip, setelah itu berkomentar yang tidak-tidak. J
Jadi, seperti inilah perbedaan apabila terjadi percikan api. Nah, buat kalian yang nggak percaya dengan tes ini, kalian bisa lakukan tes ini di rumah. Yang ketiga, durasi penggunaan. Nyalakan lampu awan ini secukupnya saja, dan jangan dinyalakan seharian. Selain menghindari kebakaran, juga untuk menghemat listrik. Yang keempat, sirkulasi udara. Pastikan sirkulasi udara pada kamar atau ruangan kalian, sirkulasi udaranya harus baik, agar LED stripnya tidak cepat panas. Supaya LED strip tidak cepat panas, kita juga bisa kurangi tingkat kecerahan LED stripnya. Hampir semua controller, mulai dari LED strip biasa hingga LED strip addressable seperti lampu awan saya ini, memiliki pengaturan untuk mengurangi tingkat kecerahan. Sebenarnya, saya sudah tes lampu awan ini menyala selama seharian dengan tingkat kecerahan maksimal. Dan lampu awan ini masih aman-aman saja dan tidak terjadi apa-apa. Tapi ingat, jangan lakukan hal ini. Dan yang kelima, apakah LED strip bisa korslet? Mungkin bisa. Tapi selama bertahun-tahun saya belum pernah mengalami LED strip korslet. Apalagi korslet hingga menimbulkan percikan api atau bahkan sampai terbakar LED stripnya. Nah, untuk LED strip biasa seperti ini, saya sering sekali salah menghubungkan pin LED strip dengan kontrolernya. Walaupun kontrolernya sudah terhubung dengan power supply, tapi tidak pernah terjadi sampai korsleting atau apapun itu. Nah, apalagi untuk LED strip addressable yang saya gunakan ini, kita tidak mungkin salah menghubungkannya, karena soket tidak akan pas jika kita salah menyambungkannya. Selanjutnya, cara perawatan. Umur dari lampu awan ini baru 3 minggu, dan sejauh ini masih bersih. Tapi, bagaimana jika lampu awan ini kotor? Terus, bagaimana cara membersihkannya? Satu-satunya cara, yaitu dengan melepaskan dakronnya, setelah itu dibersihkan. Jika sudah dibersihkan, kita tempelkan kembali. Dan kita tidak bisa memvakum debu dari dakronnya. Nah, yang ada malah dakronnya ikut tervakum. Tapi tenang saja, kita hanya perlu membersihkannya dalam jangka waktu lama. Jadi tidak setiap bulan untuk membersihkannya. Untuk serangga atau hewan apapun itu, sejauh ini belum ada yang bersarang pada dakron. Tapi tentu, lama-kelamaan dakron atau lampu awan ini bisa jadi sarang serangga, terutama laba-laba. Jadi, saran saya, sering-sering kalian cek aja lampu awannya. Tapi, bagaimana jika kita tutupi lampu awannya dengan mika atau akrilik, agar terhindar dari debu maupun serangga? Tentu, cara ini sangat efektif untuk menghindari debu maupun serangga yang bersarang. Tapi, hawa panas dari LED strip ini tidak bisa keluar. Dan harga akrilik juga nggak murah. Apabila kita buat lubang udara pada akrilik, debu tentunya akan masuk. Tapi buat kalian yang sudah memberi saran, saya ucapkan terima kasih atas sarannya. Satu hal lagi, untuk membuat lampu awan seperti ini, tidak perlu ruangan ber-AC. Nah, yang kalian lihat ini adalah kipas angin yang berbentuk AC. Dan kipas angin ini juga sudah rusak beberapa bulan lalu. Jadi, di sini saya menggunakan kipas angin yang ini. Dan bisa dibilang, saya pengguna kipas angin, bukan AC. Nggak hanya itu saja. Kamar saya ini memakai exhaust fan agar sirkulasi udaranya baik. Dan seperti yang saya bilang tadi, lampu awan saya ini sudah 3 minggu dan masih bersih. Tapi bagaimana jika kamar yang tidak ada plafonnya dan kita ingin membuat lampu awan? Jika kalian ingin membuat lampu awan tapi kamar kalian tidak ada plafonnya, kalian bisa membuat yang seperti ini. Thank you.
Dan untuk dakronnya, saya menggunakan sekitar 1 kiloan. Harga dakron ini yaitu 20 ribuan per kilo. Untuk lebih lengkap mengenai harganya, silakan klik linknya di deskripsi. Untuk LED stripnya, saya menggunakan LED strip WS2811 dengan harga 180 ribuan per 5 meter atau 1 roll. Kalian bisa klik linknya di deskripsi jika ingin membeli LED strip ini. Harga LED strip ini tentunya lebih mahal dari LED strip biasa. Tapi, kalian juga bisa menggunakan LED strip biasa untuk membuatnya. Tapi ingat, LED strip biasa tidak memiliki efek seperti LED strip WS2811. LED strip biasa hanya bisa berganti warna saja. Dan untuk cara menggunakan LED strip ini, kalian bisa tonton video ini. Terus, untuk kontrolernya saya menggunakan SP107E. Harga controller ini sama dengan harga LED stripnya, yaitu 180 ribuan. Nah, controller ini memiliki efek suara yang dimana LED strip akan menyala sesuai suara di sekitar. Tes. Karena controller ini memiliki mic di dalamnya, juga memiliki soket audio. Dengan controller ini, lampu awan yang saya buat dapat menyala mengikuti suara petir. Terus, dari mana suara petirnya? Saya menggunakan sound efek petir yang saya putar dari smartphone. Karena suara speaker smartphone saya suaranya kecil, jadi agar terdengar suaranya, saya menggunakan speaker portable. Nggak hanya suara petir saja, controller ini juga dapat mengikuti irama musik. I remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget this black old Corvette standing in front of my way. We were both in high school. I can feel the beat of my heart increase.
Cause it tastes like candy. Jadi intinya, yang menghasilkan musik bukan dari kontrolernya, melainkan dari smartphone atau alat pemutar musik lainnya. Dan controller ini hanya menerima suara saja. Tapi, buat kalian yang fobia dengan petir, kalian gak harus memutar sound effect petir. Kalian bisa memutar lagu ini. Lengser wangi, seliramu cemat geng, sirmo, ojo tangi, nggonmu guling, awas cemat darah, aku lagi wingo. Terakhir, power supply. Power supply yang saya gunakan 12 volt 10 ampere. Untuk harganya, kalian cek aja linknya di deskripsi. Untuk cara menghubungkan LED strip, controller, dan power supply, kalian bisa lihat pada buku manual controller tersebut. Dan untuk aplikasinya, nanti kalian scan kode QR pada dus controllernya untuk mendownload aplikasinya. Jadi kesimpulannya, kalian gak perlu takut atau khawatir untuk membuat lampauan seperti ini. Kalian ikuti saja seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Perlu diingat, untuk membuat lampauan seperti saya ini gak murah. Tapi kalau kalian ingin membuat yang lebih murah, kalian bisa pakai LED strip biasa. Tapi ingat, efek yang dihasilkan juga sesuai harga. Satu hal lagi, LED strip biasa tidak bisa dihubungkan dengan SP107E. Oke guys, sekian video kali ini, dan ingat, sebelum berkomentar, tonton dulu video ini dari awal sampai habis. Tetap kreatif, dan tetap kacau.